Lepangkan jenengan simpuling yaitu aspil atau yaitu aspila tetapi pamit dulu untuk beberapa tahun yang lalu bumingnya dengan sebutan bubudil bubudil panjang dari biasa buku disebab sahabuk buku sahabuk dari bubu bu bu bubu sana spo bo pagi bo bo no singkuri di rumah pagi biasa yang terus ingin memperbaiki diri untuk menjadi ibu yang baik untuk menjadi istri yang baik singkuri seorang ibu yang mempunyai tiga anak satu laki-laki yang sekarang kuliah di semester terakhir di Jakarta, tapi kalau besar ayo ngiring kamu ngarukung, kamu nyepot ibu nak ibu. Bukan dua, istri Sami kuliah semester terakhir di Uninus, pas tadi anu katilu, anu bungsu Sami istri nembek keluar MTS atau nampik SMP di Pondok Pesantren Kiroatu Sabtah Udana Menegaru. Insyaallah mari kita teraskan Madrasah Aliyah atau nampik SMA di Salah Sawyos Pondok Pesantren di Purwakarta. Di doa istadayana mudah-mudahan pun anak baris di jendekan dengan tahun kita. Salam. Amin. Bukan jangan lama tidak dua. Pada sore hari ini kita akan bermuhasabah dan merenungkan tentang satu hal yang kemungkinan tidak ada yang tidak seluruh pihak emosi ketika membahas tentangnya. Satu tema yang bagi guru pribadi tema yang sangat emosional, mau dibuat poster kayak dimanapun, mau dibuat judul kayak gimana pun, tetapi ketika ayah dan ibu, maka itu akan langsung menyentuh sisi-sisi emosional kita semua. Betul apa betul? Betul. Kenapa? Ada yang tahu? Cum, yang tahu? Ada garukas? Cum. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang ada di masjid ini, bahkan di bumi ini, yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibu sekalipun, sejatinya Allah tidak menciptakan dia dari batu. Dan dia tumbuh menjadi seperti saat sekarang ini juga, bukan tumbuh secara otoriter sendiri. Meskipun kita diasuh orang tua anak, ibu kandungan, tapi sok ayah anunikannya akhirnya banyak. Contohnya anu di panti asuhan atau nampak anu di parajen. Dugika ayana aranjena biasa hidup dengan nyaman, biasa hidup dengan lain. Maka tema yang akan dibawakan yaitu tentang Birul Walidain. Ayahmu tahu? Ayahmu terang halusnya? Mau ibu halusnya? Birul Walidain atau berbakti pada kedua orang tua. Dan lawan kata dari Birul Walidain yaitu hukuku walidain. Ayahmu terang oke halusnya? Durhaka kepada berbakti dan berharga kepada orang tua ini adalah tema yang satu sama lain saling berkaitan. Yang kita semua mengalaminya dan biasanya tema ini akan diwarnai dengan penyesalan. Bukan diwarnai dengan rasa syukur, tetapi penyesalan lebih besar dari rasa syukur itu sendiri. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita orang tua
yang benar-benar bertanggung jawab habis-habisan untuk kita. Kita semua yang ada di sini punya orang tua, ibu, terlepas masih ada atau tidak ada. Menggantungkan orang tua dan rasa penyesalan itu datang, bahkan mungkin masih terasa sampai saat ini. Rasa penyesalan itu datang, bahkan kalau sampai ke detik ayunan, mau jadi berat. Yaitu penyesalan karena kita belum bisa memenuhi hak orang tua kita. Nah, mungkin hak syukur, setuju arah yang kene, kurang kena sekali kali ketika kurang lepas di pas dewasa, kalian bulan kelima orang tua harus penyesalan. Dan ada yang lebih penyesalan jika salah satu bahkan kedua orang tua kita sudah tiada. Maka kita tidak akan punya waktu lagi untuk membaktikan diri dan membalas jasa-jasa kita. Ada tiga poin yang akan Bu bahas di sini. Pertama, perintah berbuat baik kepada kedua orang. Dan yang kedua, kunci kesuksesan anak adalah ada di doa orang tua. Yang ketiga, buktikan kalau kita bisa menghadirkan kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, Ibu membaca. Marilah kita hadirkan hati kita, hadirkan perasaan kita, dan mari kita buang pikiran kita sejenak saja. Kita benar-benar memuhasabahi dan mentadabburi akan tema orang baik dengan hati yang bersih. Buang semua rasa sakit hati terhadap orang tua kita. Buang semua tentang tolak-tolak dalam diri kita terhadap mungkin kampung pun orang pernah dari HP berjalan terus orang. Orang harus dicarikan, orang harus disesulap, orang harus katin dulu berjalan kolok orang. Tapi buku di sini hari ini kita akan hanya ingin mencari tahu betapa lemahnya, betapa zalimnya kita terhadap orang tua kita, tanpa sedikit pun berbicara kesalahan orang tua kita, karena memang itulah pantasnya. Jadi yang barangkali dulunya atau sekarang masa ada yang sakit hati sama orang tua kita, apapun masalahnya, satu dan lain hal, stop, kita tidak membahas itu, akan tetapi sebaliknya. Sudah berapa banyak? Seberapa besar dan seberapa jauh kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Punten buku kemampuan dari Tuhan Yesus. Cung, angkat tangan, anu orang tua yang masih ada. Jadi kekuatannya, cung, angkat tangan. Berarti masih, misalnya juga ada. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu di dalam Al-Quran selalu memposisikan kedua setelah yang nomor satunya, yaitu perintah kepada saling pentingnya. Perintah berbakti kepada kedua orang tua ini disandingkan dengan nomor dua setelah berbakti, setelah perintah ibadah kepada Allah, saking pentingnya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Isra ayat 26. Al-Isra surat berapa Bu? Al-Isra surat ke 17 ayatnya ayat 23. Ya bahwa Quran enggak ya sari kuningan pilih buku lepas. Bismillahirrahmanirrahim. وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu
dengan sebaik-baikmu. Saat ini kita berbuat baik kita, karena itu sering kali disebabkan, saling kali banyak dengan kita kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita bisa melihat sisi lain perjuangan seorang ibu, contohnya. Ibu kita harus kita seorang ibu, dan kita pun bisa flashback. Kita mengingat-ingat kembali ya Bu ya. Kita mengingat sebentar saja perjuangan ibu-ibu kita. Meskipun ibu-ibu di sini mungkin usianya yang sudah banyak, tapi tetap masih kayak ibu. Masih kayak ibu, ibu? Kak, ibu-ibu orang? Satu, sejak beliau mengandung kita selama 9 bulan. Dan sebelum 9 bulan itu, orang tua kita merasakan bidang muang yang amat sangat terparuku. Nuang menawang wae, keluar dari lukikah simpuri kantos, sakingku parahna, muntah kayak sakit kain pokoknya melepai, ibunya punya.